suasana di Jalan Wonosari Jogja ya ini ya. Sebelah mana nih? Sebelah utara atau sebelah barat Pasar Koye. Kemudian nanti ada jembatan, kemudian maju sedikit lagi dan ini di sebelah kanan jalan. Ini yang belakang itu dari arah Jogja ke Wonosari. Yang sana dari arah Gunung Kidul itu ya. Kebetulan hari ini cuaca cerah ya ini, tidak ada hujan, malah panas ya ini. Ya ini kita sudah sampai di lokasi dan kita mau turun dulu mau lihat lokasi yang akan direnovasi. Ini lokasinya di pinggir jalan, Jalan Wonosari Jogja ini. Pas, lompat. Lihat, Pak. Lama aku lo nunggu ten Riko salah. Jembatan sing Riko. Kalau kita jembatan sing Riko. Salah sudah. Menika lho koi. Koi niki to. Lah riko nggih peken ning peken napa nika, Pak? Nggih, nggih. Mangke dalem badhe matur sekedhik. Oh, siap. Ini rumahnya ya ini. Rumah limasan, kayunya jati ini. Bukan jati ya ini, tapi lawas ini. Ada yang nangka, ada yang jati. Tapi bagian atas sudah berlubang, bagian lubung ini. Ini tutur kelihatannya udah rusak nih, yang 1, 2, 3, 4. Kalau balungan masih lumayan bagus. Boten, niki aman. Awet. Atos,
Password di mas kaya sudah sekarang kan ini pun buat tenang kan kecilnya kayu sapi sapi kayu pasir kayu ini konyol kayu plankton jadi ini atos oh buatan kurus nah, jarang, ya gitu. Kayu plankton ini jenisnya kayu plankton itu orang baca plankton buatan 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 aman ya buatan gini kayu jadi kaya jadi kan enak dipasang lebih ketinggal perut warnanya apa nih? Enggak bang kayu jadi kayu jadi ini abang nongkon kan abangnya abang lanang ini loh cetak banget kan ya di utawa kuning nongkon ini kan yang kuning yang Blender niki jadi. Oke, dipone tangke, Pak. Sama itu yang joglo mbok. Nggih, ana niku mawon, ukurane sing kula niku wau, nggih bedane dadi lambe linear kali iki. Pasti kesandang. Ambe kan. Lambe menyu. Ana tulisem kudu mesem. Masih memperhitungkan bentuk dan model rumah ini ya. Nanti sekalian ngitung biaya untuk apa renovasi atau perbaikan termasuk nanti juga bahan-bahan yang diperlukan apa. Jadi intinya rumah ini apa adanya seperti ini kemudian nanti direnovasi atau diperbaiki terus tambal sulamnya itu dari kami terus nanti baru dihitung total apa biayanya itu berapa. Jadi ini kayunya itu memang tua dan bagus, meskipun bukan kayu jati ya ini, tapi kayu tua. Ini jenisnya ada yang nangka, ada yang apa namanya tulisan, ada yang jati juga ada, tapi nggak semuanya. Yang jati cuma satu ini ya, ini satu, yang satu ini jati. Kalau yang lainnya, yang ini tulisan, terus sana itu tulisan juga, terus itu juga tulisan, itu sana juga. Itu juga. Jadi yang jati tiangnya itu cuma satu ya. Terus di oh ini bukan. Sama sunduk ini juga jati ini. Sunduk tengah nih ya. Kalau yang pinggir itu bukan jati. Terus itu yang blender sebelah sana itu jati juga itu. Tuh dari sana sampai sana. Jadi memang anu agak mirip ya warnanya terus apa ya? Bentuknya itu agak mirip antara jati dan tulisan. Cuman bedanya itu di serat. Kalau yang jati kan seratnya kelihatan. Kalau yang bukan jati nggak kelihatan. Jadi ini contoh serat jati. Serat jati seperti ini. Dan ini gentengnya kan yang ada ini kan genteng keripik, tapi nanti kita ganti dengan genteng pres. Sebab kalau genteng keripik seperti ini, yang pertama itu rawan pecah. Terus yang kedua itu nanti kalau pecah, kalau rusak itu mau cari gantinya susah. Tapi kalau genteng pres yang model baru itu kan di toko-toko bangunan udah ada banyak. Jadi nanti tinggal diganti saja kalau misalkan pecah. Gimana Mas Fajar komentarnya Mas Fajar? Iya Mas. Gimana komentar rumahnya ini? Ajur. Ajur. Kalau tiang-tiangnya masih bisa digunakan ya? Oh, masih Mas. Masih. Terus usuknya? Gimana usuknya? Hancur semua Mas. Masa sih hancur? Ganti semua. Itu soalnya harus banyak sambungannya. Apanya? Usuk. Nanti harus diganti semua itu? Ganti. Berarti yang nggak diganti apa nih? Ganti istrinya aja. Nggak boleh ganti. Keraknya ini ya. Tuh. Bentar, tadi ini ada yang aku mau ya rautut yang lurah situ. Sik ya guys, tak utut sik.
Kak Utut ya Rasidu. Jadi kata Mas Fajar tadi itu katanya itu anu apa usoknya itu yang perlu diganti. Kalau balungannya itu enggak perlu. Jadi nanti usoknya mungkin diganti sekitar 80% ya. Nah, ternyata itu kalau didekati itu udah banyak yang kapuk, yang lapuk ya. Kalau dilihat dari bawah kelihatan masih utuh, tapi kalau didekati ternyata udah rusak. Tapi nanti dicek ulang kalau udah dibongkar ya. Nanti akan kelihatan semuanya.